Halo semuanya, salam kenal saya. Halo. Kami sangat senang bisa dapat hadir di sini bersama kami hari ini. Ya udah bisa juga kasih hadir deh om, jangan gitu. Baiklah kalau gitu langsung saja kita mulai acara pelatihan happy meeting pada siang hari ini. So kalau happy meeting ceremony sudah kita di sini. Nah kami persilakan kepada Mr. Kim Yong Soo untuk dapat menyerahkan happy meeting kepada Aktor Kim Soo Young. Kita foto dulu ya, kalau satu sampai tiga di sini. Satu, dua, tiga. Jadi saya menerima kesempatan supaya bisa berada di tempat seperti hari ini. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada semuanya sudah mencintai nonton Queen of Tears. Pertanyaan kedua, coba aja sebelumnya. Handprinting Kim Soo Young juga secara resmi telah diletakkan pada area Korea 360. Apa kesan Kim Soo Young tentang hal ini dan bisakah Kim Soo Young menyapa secara singkat para penggemar di Indonesia? Dari Korea 360의 핸드프린트를 설치하게 된 소감과 더불어 인도네시아 팬분들에게 짧은 인사 부탁드리겠습니다. 야, 저희 멤버 멤버들과 대화입니다. 예, 이제 핸드프린팅 행사에 네, 이제 코리아 360 핸드프린팅 저도 해볼 수 있어서 너무 기분이 좋고요. 그리고 덕분에 이렇게 자카르타에는 제가 한 1년 만에 다시 인사를 뵙게 됐습니다. 그리고 드라마 끝난 지도 벌써 한 5개월 정도 됐는데, 네, 이렇게 아직까지도 이렇게 뜨겁게 네, 환대해 주셔가지고, 네, 너무너무 기분이 좋습니다. 네, 항상 열심히 하겠습니다. 감사합니다. Jadi terima kasih karena saya juga mendapatkan kehormatan untuk bisa menawarkan happening di sini di Korea 360. Dan juga memang ini satu tahun setelah terakhir saya ke Indonesia ya. Dan juga saya juga berterima kasih atas salam-salam hangatnya dari semua. Padahal kita di sini drama kayaknya sudah 5 bulan yang lalu. Jadi dan terdepannya juga saya akan bekerja terus. Pertanyaan tadi kita menjadi penutup dari sesi conference first ya. Dan kemudiannya selesai sudah semua rangkaian acara Kim Soo Young Handprinting Flavor Ceremony Korea 360. Oke, terima kasih ya kepada aktor Kim Soo Young serta Mr. Kim Yong Soo. Terima kasih juga atas partisipasi dari rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih. Oke, kalau itu terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Kuro. Saya akan kasih cara menghadirkan di sini. Kalau Kim Soo Young, jadi kamu tuh saat ini bawa kita ke sini. Oke, kalau gitu kita foto dulu.